Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madarikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qada wal Qadar. Satu kesinambungan yang mau tidak mau harus berada dalam satu kesinambungan tersebut. Dari mana kita dapat? Dari hadis Jibril namanya. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, Qutbul Aqtab wa Qutbul Awliya pada zamannya. Yang beliau mengambil banyak dari Al-Imam Hasan bin Salih Bahar. Kemudian sampai Sayyidul Imam Umar bin Sumayyah, Sayyidul Imam Umar bin Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sayyidul Imam Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad yang langsung kepada Sayyidul Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu menegaskan tentang hakikat hadis baginda Rasulullah yang disebut dengan hadis Jibril. Itu langsung kita dalam pokok pembahasan Al-Ghadha' wal-Ghadar. Ketika baginda Rasulullah ditanya tentang Al-Islam, mampu baginda Rasulullah menjawabnya. Ditanya oleh Malaikat Jibril tentang iman, baginda Rasulullah pula menjawabnya. Dan di antaranya yang terakhir itu adalah Al-Iman. Antu'mina billah khairi wa syarih minallah. Engkau beriman kepada ketentuan Allah baik dan buruknya, Qadha' dan Qadar. Dan di situ ada tentang betapa qadha dikatakan oleh mereka para ulama, qadha itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba sebelum adanya di muka bumi. Ketika qadar itu adalah ketentuan Allah ketika sudah ada di muka bumi. Makanya berapa banyak ketika kita lihat dari mereka para ulama-ulama saleh sebelum memang ketentuan tersebut turun ke muka bumi mampu untuk mereka rubah dengan zikir, dengan doa. Dan dalam sabda baginda Rasulullah bahkan dikatakan la yuradul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang mampu terubah dengan qadar, tidak ada yang merubah qadar kecuali dengan doa. Bahkan juga dikatakan ulama qada begitu juga. Sebelum ketentuan tersebut ada di muka bumi, artinya masih ada di Lauhul Mahfuz, ada di alam azali. Itu semuanya bisa dirubah kalau misalnya kita mau betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika di qadar, bahkan ketika sudah sampai bahkan ke alam dunia ini, dengan banyaknya berdoa, itu dikatakan oleh sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikatsratid du'a, dengan banyaknya berdoa tudfa'ul balaya, itu doa bakal terangkat. Andaikan bala sudah ada di muka bumi, maka akan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan. Makanya kita harus memahami hakikat qada dan qadar. Berapa banyak orang tidak memahami hakikat qada dan qadar. Dia mengatakan, saya berbuat maksiat, emang udah ketentuan Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, saya malas melakukan ibadah, emang udah ketentuan Allah. Oh, saya ini dan ini, emang udah ketentuan Allah. Salah jamaah sekalian. Dan bahkan dikatakan oleh Imam Al-Handa, di sini dikatakan, ucapannya dia daripada dia berbuat maksiat lebih dahsyat. Lebih besar. Dan bahkan dosanya lebih tajam, lebih banyak, lebih tinggi daripada dia berbuat maksiat itu sendiri. Dia mengatakan, saya jadi maling emang udah ketentuan Allah. Saya enggak sholat udah ketentuan Allah. Saya enggak mau zikir, saya enggak mau ngaji, emang udah ketentuan Allah. Salah, paham. Tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan qada dan qadar. Artinya di balik itu semuanya ada jalan yang namanya doa. Ada jalan yang namanya sedekah. Ada jalan yang namanya bicacah. Bicacah fil wajah. Ingat bicacah fil wajah itu dengan manisnya, ranumnya muka kita kepada sesama muslim. Bala bakal terjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hamba-hambanya Allah. Kenapa? Karena ketentuan Allah, Allah al-Muqaddir. Dialah Allah yang maha menentukan. Ketika Allah yang maha menentukan. Inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi'anfusihim. Allah tidak bakal merubah nasib suatu kaum sebelum mereka kaum merubah nasib sendiri. Merubah nasib dengan apa? Bita'allum, dengan belajar. Merubah nasib dengan apa? Dengan doa. Merubah nasib dengan apa? Dengan banyaknya sholat berjamaah. Merubah nasib dengan bagaimana? Dengan memperbaiki hati. Tidak satu sama lain saling cemburu, melihat keburukan orang.
Oh, ini orang buruk, ini orang buruk, ini orang buruk, ini orang buruk. Dia lupa tentang dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya mampu untuk merubah. Ketika kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang Maha memberi, Dialah Allah yang Maha merubah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.